Jawab kami telah mensurvei 100 orang dan ada 7 jawaban teratas di layar. Bersiap. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Silakan Ria. KDRT. KDRT. Oke. Survei membuktikan. Ada ya? Ada dong. Ada enggak sih? Ada dong. Ada enggak ya? Ada enggak ya? Katanya beruntung. belum panas. Haider bersiap. Tenang. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Tidak direstui. Survei membuktikan. Enggak ya? Ada dong. Ada enggak sih? Ada dong. Ternyata ada. Oke, Haidir dan My Galaxy Club mau main atau lempar? Galaxy main gak? Go. Main air pan. Oh, benar. Oke, kita main. Makasih ya. Walah. Jadi My Galaxy Club ini ada pemain-pemain bulu tangkis. Betul. Oh. Satu komplek atau gimana? Satu tempat latihan? Satu tempat latihan. Di mana? Di Petojo. SBM Sport. Seminggu berapa kali? Dua kali, Selasa sama Kamis, Irfan. Jam 8 sampai jam 11 malam. Enggak akan ikutan di sebelumnya. Kapan-kapan ikutan ya? Oke, ikutan, siap. Oke, kita kembali ke soal ya. Selain tidak direstui, Ardi. Siap. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Salah satu pasangan ketahuan selingkuh. Ini. Mas Ardi udah menikah? Belum. Karena selingkuh terus ya. Karena selingkuh, ya. Gak jadi menikah. Gak jadi. Survei membuktikan. Ada. Ada gak ya? Ada. Ada dong. Oh. Ada. Ada gak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada gak ya? Sudah dua, Randy. Yes. Siap Randy. Selain selingkuh, tidak direstui orang tua. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Tidak cocok satu sama lain. Tidak cocok, oke. Tidak cocok, oke. Kita lihat ya. Survei membuktikan. Ada. Ada gak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada gak sih? Hati-hati. Sebetulnya mungkin bisa, itu pasti kalau ketidakcocokan terjadi, nggak jadi nikah. Tapi nggak ada di survei kami. Yang lain. Ferry. Oke. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Tidak punya uang. Iya. Udah pacaran, pas istri nanya, pacaran nanya, Mas, kita mau nikah nggak sih? Aku mau kesana dulu ya. Nggak jadi. Gak punya duit. Salah satunya alasannya itu ya, ekonomi ya. Betul. Survei membuktikan. Ayo. Ada gak? Ada. Ada gak yuk? Ada. Siap, oke. Adan. Yep. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Salah satu pasangan kabur? Kabur. Ada tuh kan kasus-kasus pasangan kabur. Iya. Si pengantin udah duduk aja. Mempelai prianya gak datang-datang. Bisa. Ada kan kejadian? Bisa. Mudah-mudahan kita survei di desa tersebut ya. Bisa. Kabur.
survei membuktikan. Ada nggak sih? Ada dong. Ada nggak ya? Ada masih banyak nih. Hai Mami Zila, ayo diskusi tapi jangan berisik, silakan. Hati-hati loh, tetangga udah mulai berdiskusi. Kalau, aduh satu kali lagi tetot, kita pindah. Hai Yidir, jangan sampai salah. Oke. Baru tiga, masih banyak, empat lagi. Kalau mau direbut, empat itu gampang mereka mencarinya. Oh. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Berbeda keyakinan. Beda keyakinan. Iya. Beda keyakinan banyak kasusnya. Yang cowoknya yakin, ya. Yang cowoknya gak yakin. Bisa batal. Ya, beda keyakinan, beda agama ya. Iya. Bukan yakin dan gak yakin ya. Ya beda agama, beda keyakinan. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak? Ada. Hati-hati. Ada. Kalau gak ada lagi udah deh. Ada. Sama-sama, hitung dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, udah keluar 1 juta, tenang masih ada jutaan. Masih. Ardi. Ya. Siap ya. Siap. Tiga lagi. Karena selingkuh, top surveinya belum cukup uang, tidak direstui, beda keyakinan. Top survei ya. Belum terjawab. Siap Ardi, udah ada jawaban belum? Ada. Yakin banget. Asik. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Force major atau ada bencana alam. Iya. Tiba-tiba ada longsor, ya. Banjir. Atau kemarin pandemi mungkin. Gak jadi deh. Ya, betul. Pas bencana selesai, ya dia udah nikah sama yang lain dia. Survei membuktikan. Ada enggak sih? Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada enggak? Dua lagi sapu bersih dapat 2 juta rupiah. Ayo bisa galaksi. Yang belum terbuka nomor 4 dan juga top survei itu berarti aduh orang-orang mikirnya ke situ rata-rata. Oke. Okay. Ya, Randy kan tadi tetot ya. Beban. Randy. Ya tetot lagi dong, awas lo. Bisa 2 juta nih. Randy sama Ferry harus benar. Ferry mikir juga ya, siap. Ren? Ya. Siap. Oh tetot lagi jadi Mr. Tetot loh. Siap Randy. Oke. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Gak apa-apa. Mukanya tadi mukanya yakin banget ada. Oh iya. Oke. Kita ke Mami Zila sih. Tuh. Tinggal dua ya. Nomor 1 sama nomor 4. 59 nilai yang sudah dikumpulkan.
Nomor 1 sama nomor 4 berarti nomor 1 belum kejawab itu berarti yang diingat banget. Ingat ya, ini tuh pernikahannya gagal atau batal. Ada yang sudah deket hari H atau yang sudah jauh-jauh hari. Misal tuh bencana alam, itu sudah deket banget tinggal seminggu lagi atau tiba-tiba ada bencana gak jadi. Ada juga mungkin kalau tidak direstui udah jauh-jauh hari sudah tidak direstui. Seperti itu. Jadi ada dua kondisi. Yovita. Iya. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Salah satu pasangan meninggal dunia. Meninggal dunia. Iya. Iya. Mau nikah sama siapa? Bener. Kalau waktu itu yang udah deket banget ya? Iya. Banyak kejadian gitu. Yuni sama meninggal? Iya. Mau meninggal juga. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Salah satu ada yang meninggal. Cindy, hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Sakit. Sakit. Pasangan sakit. Salah satunya sakit. Iya. Oke. Bisa. Samni. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Sama, salah satu pasangan sakit. Oke. Ada salah satu pasangan sakit, ada salah satu pasangan meninggal. Bisa pilih di antara dua jawaban itu, Ria, atau Ria merasa punya jawaban lain yang dirasa lebih bagus daripada dua jawaban tersebut. Apapun yang diucapkan, jadi perwakilan dari timnya. Siap ya? Untuk perebutan nilai, harus dijawab dengan benar. Hal apa yang membuat pernikahan bisa dibatalkan? Sakit. Sakit. Bukan meninggal. Sakit. Kenapa tidak yang meninggal? Sakit keras. Kemungkinan. Iya, kenapa ya enggak yang meninggal? Itu jarang sekali ya. Jarang. Kalau sakit banyak, oke. Oke. Sakit. Kalau jawabannya karena salah satu pasangan sakit, ada berarti nilai dicuri. Tapi jika tidak ada, berarti nilai untuk My Galaxy Club. Geng cowok. Siap. Survei membuktikan. Jadi penasaran nomor 4-nya apa ya? Nomor 4-nya adalah belum siap mental. Belum siap mental, iya. Dan top surveinya adalah Yovita dan Yuni. Ria. Yang sakit mah kadang-kadang bisa dipaksakan. Bisa kadang-kadang menikah di rumah sakit ada. Kalau meninggal mah gak ada pilihan lain, batas ya batal-batalnya. Ya, katanya beruntung. Mungkin lupa Dewi Fortuna belum dibawa-bawa ya. Kita coba di soal berikutnya, oke. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong. Subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.